malam ini saya hadir menyapa teman-teman melalui Instagram karena ingin share sesuatu yang dalam waktu beberapa bulan ini saya dapati ternyata manfaatnya besar sekali bagi kita. So, saya pengen share ke teman-teman, dan karena saya sendiri tidak terlalu paham, maka saya mengundang seorang yang benar-benar ahli di dalam Eco Enzyme. Hai, ada Rahma. Selamat malam teman-teman. Ada Christine juga. Lalu ada Bapak Wang John Henry dan banyak teman-teman yang udah hadir bersama kita semua. Saya masih menunggu kehadiran dari narasumber kita malam ini yang akan ngobrol bersama saya. Ternyata sudah hadir bersama saya di sini. Kita tunggu sebentar kehadiran dari Miss Jenny Cahyadi. Miss Jenny Cahyadi. Ya, halo. Hai, Bu Mina. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Mina. Kita ketemu di sini malam ya. Ini di Instagram karena saya pengen share sesuatu yang menurut saya penting untuk diketahui oleh teman-teman semua. Belum banyak sih yang tahu, saya sendiri juga baru tahu tentang ekoenzim ini beberapa waktu yang lalu dari teman. Terus kira-kira kapan ya, Bu? Wah, kalau kita bahasa Tionghoa-nya bilang Kionghi, Kionghi. Iya, agak macet-macet ya. Kalau suara saya jelas nggak ya? Oke. Terima kasih. Ini saya memang agak putus-putus dengar suaranya Bu Mina. Agak putus-putus. Iya. Iya. Coba cari posisi yang lain ya. Mungkin hari ini ada mana tahu gangguan. Bisa dapat sinyal yang lebih baik yang membuat kita live-nya lebih enjoy ya. Oke. Di situ tadi kurang jelas ya suaranya ya. Iya. Oke, kalau di sini udah lebih jelas belum, Miss Jenny? Di sini nggak terputus-putus, tapi memang suaranya masih kecil aja, tapi nggak putus-putus lagi. Oh, masih kecil tapi nggak putus-putus lagi ya? Ya, mungkin lebih baik di sini sih. Ya. Mungkin lebih baik di sini ya. Saya coba besarkan ini mikrofonnya. Kalau seperti ini suaranya lebih gede nggak? Ya, udah oke. Oke ya. Oke. Kalau sudah oke, mungkin ini saatnya kita untuk bahas tentang ekoenzim ini agar teman-teman yang udah hadir bersama kita di sini dapat tahu sebenarnya ekoenzim itu apa sih? Mungkin Iya. dari Miss Jim bisa cerita sedikit ya buat teman-teman. Boleh-boleh. Jadi saya mulai cerita dari awal ya. Sebenarnya kan di setiap rumah itu di dalam dapur kita pasti ada yang namanya sampah organik, ya. Setuju ya. Di mana aja rumah itu ada keluarga ataupun tidak, pasti ada sampah organik karena setiap orang itu butuh makan. Ya, semua yang kita makan itu baik sayur maupun buah-buahan, seringkali sampah yang bekas-bekas sayur, kulit buah itu selalu kita buang. Nah, ketika kita membuang sampah organik itu tanpa kita sadari, itu ternyata saya juga terakhir ini baru melihat di pekarangan rumah, wah, ternyata memang benar sampah rumah tangga itu yang paling banyak. Ketika gerobak sampah datang, kita baru memperhatikan yang paling banyak itu semua ya sampah-sampah rumah tangga yang diplastikin ya, dibuang seperti itu. Nah, ternyata dari hasil jurnal internasional The Nature, itu ada dikatakan bahwa setiap harinya di dunia ini ada 3,5 juta ton loh sampah. Tetapi yang 3,5 juta ton sampah per hari itu, 60 hingga 70%-nya itu adalah sampah organik kita. Nah, sampah organik ini akan mengalami pembusukan.
ketika sampah organik mengalami pembusukan, itu dia menghasilkan yang namanya zat metana. Jadi gas metana ini ternyata membuat sebuah kondisi yang dimana memerangkap ya panasnya di bumi ini yang mengakibatkan pemanasan global itu 21 kali lipat lebih dibandingkan dengan karbon dioksida, misalnya emisi kendaraan yang ada di jalan raya dan sebagainya. Jadi kalau kita menyadari satu poin saja tentang hal ini, kita itu menjadi merasa, wah, harus bertanggung jawab nih atas sampah di dapur kita masing-masing, ya kan? Nah, ketika kita mau memberikan hati kita untuk bertanggung jawab terhadap sampah kita agar mengurangi beban di bumi ini, hanya ada niatnya itu saja, maka ada kabar baik dari Dr. Rok Sukon. Dr. Rok Sukon ini adalah seorang peneliti dan profesor dari negara Thailand. Ya, dia telah meneliti ekoenzim ini selama hampir 40 tahun. Jadi 30 tahunan, hampir 40 tahun. Iya. Dan berarti ketika kalau saya baru tahu dalam 3 bulan ini berarti telatnya pakai banget ini ya Bu Jenny ya. Kita nggak telat banget karena memang di tahun 2006 itu baru mulai disosialisasikan ke negara-negara lain gitu. Jadi kita telatnya itu nggak terhitung telat ya. Jadi kalau dulu itu dia meneliti saja, dia belum memberikan ilmunya ini ke dunia luar. Jadi ketika itu sudah pasti dengan hasil penelitian dia dengan rasio yang begitu pas, maka Dr. Rok Sukon ini meneliti dan mengetahui begitu dahsyatnya ekoenzim yang dia temukan ini, dia sendiri menjadi takut. Dia bahkan takut sekali ketika mengetahui hampir semua kebermanfaatan itu sangat bermanfaat baik bagi manusia, baik bagi alam, bahkan untuk bencana alam dan sebagainya. Dia sendiri jadi agak takut juga gitu dengan penelitian dia ini, dan akhirnya dia menyerahkan seluruh hak paten daripada ekoenzim ini ke PBB. Jadi itu sudah diserahkan ke PBB, ya. Jadi PBB yang mengambil alih untuk ini, untuk hak cipta daripada ekoenzim ini, sehingga ekoenzim ini tidak boleh diproduksi oleh pabrik-pabrik secara konsumtif ataupun secara komersil. Itu tujuannya supaya dilindungi, ya. Nah, artinya orang-orang tidak boleh memproduksi ekoenzim dan kemudian menjualnya dalam bentuk komersil, ada pabrik gitu, ha, ya. Itu tujuannya sih sebenarnya supaya untuk melindungi karena ekoenzim XYZ itu nggak boleh. Sebenarnya tidak dikatakan tidak boleh, tapi itu memang sudah diberikan hak patennya ke PBB dan harusnya PBB yang berhak untuk memegang ini. Tetapi yang namanya ilegal-ilegal itu kan pasti tetap ada, ya kan? Jadi itu juga kita tidak bisa mensinyalir hal itu dan kita juga tidak membahas tentang itu, ya. Kita hanya menceritakan sejarahnya. Nah, ketika kita sudah tahu akan kebermanfaatan ekoenzim ini, kita diajarkan oleh Profesor Rok Sukon melalui seorang dokter lagi yang namanya Dr. Joen dari Penang. Nah, beliaulah yang mentransfer ilmu dari Dr. Rok Sukon ini ke hampir 13 negara. Nah, ini sekarang udah menjalani tahun keempat ya. Dari tahun 2006 itu sampai sekarang itu udah begitu lama Dr. Joen itu terus-menerus memberikan seminar, mengajarkan orang-orang untuk membuat ekoenzim. Nah, tujuannya adalah supaya semua keluarga itu bertanggung jawab atas sampahnya. Karena untuk kelestarian alam dan kelestarian bumi ini, bagi generasi kita besok hari itu, bukan tanggung jawab satu orang ataupun sekelompok orang. Tetapi harus kita bersama-sama bergandeng tangan, kita membuat bumi ini lebih hijau, lebih asri, dan lebih layak untuk dihuni oleh penghuni kita yang berikutnya. Saat ini berarti, kita tahu, Bu Jenny, berarti tujuan utama dari pembuatan ekoenzim itu adalah untuk perlindungan kepada bumi. Benar sekali. Benar sekali Bu Mina. Jadi ini satu poin yang harus kita pahami dulu. Kenapa? Karena kalau untuk menyatakan manfaat ekoenzim itu mudah sekali. Semua orang kalau sudah punya ekoenzim tanpa membuat pun dia akan mengetahui manfaat ekoenzim itu sendiri kalau dia sudah pakai ya, kalau dia sudah manfaatkan, dan itu mudah, tinggal kita berikan modulnya saja, dia pelajari saja. Tapi siapa yang mau
berbicara, seperti kata Dr. Join, siapa yang mau berbicara di panggung atas nama sampah? Ya, kebanyakan kalau berbicara atas nama Eko Enzim, semua orang pasti profesional bergengsi mau membicarakan itu. Tetapi siapa yang mau berbicara atas nama sampah? Seharusnya yang harus kita hargai, seperti topik kita hari ini, pahlawan abad 21 itu sendiri bukan Eko Enzim. Eko Enzim itu sendiri dari mana? Sumbernya dari sampah. Nah, sampah di dapur kita itulah pahlawan kita. Sampah di dapur itu yang mau kita olah, sehingga dia mau merubah dirinya dalam masa fermentasi 3 bulan itu menjadi cairan Eko Enzim yang begitu banyak manfaatnya, yang multiguna. Nah, ini yang harus kita tahu. Sehingga semua orang itu membuat Eko Enzim itu memang didasarkan oleh hati yang begitu tulus untuk mencintai bumi. Ketika kita memiliki sebuah hati untuk mencintai bumi, maka bumi juga akan mencintai kita. Percayalah itu. Nah, efeknya adalah itu. Manfaat Eko Enzim yang dikembalikan ke kita. Artinya, Bu Jenny, sampah itu kalau tidak kita kelola, bahayanya sebenarnya jauh melebihi polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik maupun emisi kendaraan. Itu bahayanya kita sadari kali lipat. Kita merupakan penyumbang polusi udara terbesar di dunia ini. Benar. Tapi ya, benar. Eko Enzim ini membawa kabar baik bahwa kita bisa produksi sampah, kita juga bisa mengelola sampah kita ini menjadi sesuatu yang memiliki manfaat yang besar, begitu ya? Baik, ya, yang besar sekali untuk mengurangi global warming, melestarikan alam, dan juga untuk mengurangi beban bumi ini. Ya. Berarti... manfaatnya sendiri itu yang sampai tadi katanya penelitinya dokter itu sampai merasa takut, itu boleh nggak saya tahu kenapa boleh. Sampai bisa menimbulkan yang namanya rasa takut itu kenapa? Karena ya boleh dibilang Eko Enzim ini sudah menjadi sebuah cairan super yang hampir semua hal itu bisa dia tangani, jadi makanya disebut cairan multiguna Eko Enzim. Jadi walaupun Eko Enzim ini bukan obat, ya, sekali lagi kita selalu katakan Eko Enzim ini bukan obat, tetapi Eko Enzim ini sangat bermanfaat ketika itu digunakan sebagai membantu untuk pemulihan kesehatan, membantu untuk luka, membantu bahkan untuk korban bencana alam. Sebagai P3K itu sangat baik sekali. Nah, kita ambil contoh mulai daripada manfaatnya ya. Kita ambil contoh mulai dari penggunaan kita sehari-hari dulu. Mulai dari yang ibu-ibu rumah tangga di rumah, kalau kita itu kan pasti menggunakan cairan pembersih ya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Baik itu mau deterjen mencuci pakaian, mau untuk alat ngepel, mau untuk cairan pencuci piring, semuanya kita menggunakan deterjen kimia. Di mana kita tahu kimia itu tentu tidak baik untuk kesehatan maupun untuk alam itu sendiri. Nah, sekarang ketika kita tahu tentang Eko Enzim. Iya, alergi ya. Sendiri itu langsung pecah atau luka. Kering, pecah-pecah ya. Apalagi yang tangannya sensitif seperti itu. Nah, ketika kita tahu ada cairan yang lebih natural, yang tidak menggunakan bahan kimia, tetapi efeknya itu justru lebih wow daripada pembersih yang deterjen itu. Ya, kita tidak membandingkan merek, tetapi Eko Enzim itu sendiri adalah sudah kita banyak testimoni yang dilakukan oleh diri saya maupun teman-teman yang lain, itu ketika kita pakai untuk mengepel lantai, itu tahan 2 hari itu lantainya tetap bersih kinclong, dan itu sangat beda ketika kita pijak, itu lantainya itu tidak lengket, dia itu bersih begitu super bersihnya itu sampai kinclong, kilat ya, dan tidak terasa ada debu. Nah, dan apalagi manfaat yang lain dirasakan ketika kita mengepel menggunakan cairan pembersih Eko Enzim ini, ternyata Eko Enzim ini juga menguapkan zat O3 di udara. Sehingga lingkungan rumah kita yang menggunakan cairan pembersih Eko Enzim tadi menjadi lebih segar. Menjadi udaranya itu lebih dingin gitu dibandingkan sebelumnya. Itu salah satu. Kemudian ketika... Menurunkan suhu.
menurunkan suhu udara. Betul, betul. Oh, iya. Karena dia mengeluarkan yang namanya O3. Iya. Terus ketika kita mencuci piring juga kita mencampurkan cairan pembersih ekoenzim ini, itu juga hasilnya itu luar biasa. Apalagi untuk dapur-dapur, kuali-kuali yang lengket, berminyak ya, itu selalu saja kita yang namanya ibu-ibu itu kewalahan di situ ya, bahkan sampai pakai ini yang kayak besi-besi itu untuk membersihkan ya. Tapi ini cukup direndam saja dengan cairan ekoenzim murni, dibiarkan ya, itu udah banyak testimoni, bahkan panci-panci mahal yang tadinya ibu ini udah mengira, wah panci saya ini mahal sekali, tapi sudah gosong ya, karena gosong itu gak bisa dibersihkan lagi. Jadi akhirnya udahlah dia pakai ekoenzim, dia biarkan satu malam, ternyata besoknya dia waktu bersihkan itu sangat cepat. Saya sendiri punya pengalaman ketika slow cooker saya itu sudah begitu berkerak gitu ya, karena itu tidak mudah untuk membersihkannya. Saya rendam aja pakai ekoenzim. Dan saya pelan-pelan menggunakan lap itu, dilap, wah bersih sekali. Jadi untuk logam, tembaga itu ya, kalau untuk yang sembayang-sembayang ada tempat-tempat potnya itu juga sangat baik untuk membersihkannya. Nah, selain itu artinya juga yang pertama itu fungsi pertama dari ekoenzim itu adalah menjadi cairan pembersih ya di rumah tangga ya, untuk semua, mau bersihkan baju, mau bersihkan piring, alat dapur ya, mau membersihkan lantai, itu semua bisa. Bahkan ke diri kita sendiri, ketika kita mandi, kita menggunakan cairan pembersih ekoenzim. Ya, saya sendiri saja sebenarnya sudah sejak Imlek itu udah hampir 7 bulanan ya, udah setengah tahun lebih saya tidak menggunakan sabun. Jadi kita hanya cukup mencampurkan ekoenzim ke dalam air, dan itu aja yang kita pakai untuk mandi. Kulit kita ini akan terasa begitu halus, tidak lengket, dan merasa lebih segar itu seharian, tidak berbau. Karena di dalam ekoenzim itu sendiri kan kita tahu kandungannya itu juga ada banyak bakteri yang memakan semua yang kuman-kuman yang tidak baik dari tubuh kita gitu. Jadi berarti ya, jadi tidak lagi ada ritual menggosok dengan sabun, kita cukup mandi dengan air yang kita campur dengan cairan ekoenzim dalam makanan tertentu ya. Iya, kita juga jadi jauh dari bahan kimia. Dari bahan kimia yang biasa kita pakai untuk shower ya, untuk lotion dan sebagainya. Kemudian untuk gosok gigi juga, kita menggunakan ekoenzim. Gosok gigi itu, jadi kalau gosok gigi kita cukup sedikit aja di brush kita ya ekoenzimnya. Tetapi yang paling bereaksi itu adalah di air. Di air itu kan kita satu cangkir air, kita teteskan aja ekoenzimnya itu satu cup atau setengah cup. Itu kita pakai untuk kumur-kumur setiap hari. Dan yakinlah, tidak akan pernah ada merasakan sariawan lagi ataupun sakit gigi. Benar sekali, itu betul-betul saya rasakan. Iya, jadi sariawan itu betul-betul tidak pernah ada. Kalau dulu mungkin sering ya, tapi ketika sudah mengenal ekoenzim dan itu sudah dipraktekkan, saya tidak pernah, ya mudah-mudahan sampai hari ini tidak pernah sariawan. Luar biasa memang. Nah, berarti selain untuk membersihkan rumah, juga untuk membersihkan diri kita ya. Iya, kalau saya bahkan saya menggunakannya untuk tanaman. Ya, bisa. Makanya kita mulai dari rumah tangga dulu, nanti kita bisa sampai ke begitu banyak. Nah, sekarang kita untuk rambut lagi. Itu juga bisa. Kita campurkan ke sampo, ya. Jadi itu kita pakai bandingannya 1:1:5 gitu. 1 itu samponya 1, misalnya pakai 1 sloki, ya. Kemudian ekoenzimnya juga 1 sloki. Kemudian 5 itu air, 5 sloki gitu kan. Kita masukkanlah ke kira-kira yang 500 mili gitu, pam atau apa, botol. Nah, kita pakai untuk sampo sehari-hari. Terus kalau yang sekarang saya lagi meneliti diri saya sendiri yang memang rambutnya ini kan mudah rontok ya dulunya. Nah, sampai sekarang sih saya baru pakai ini. Saya buat cairannya itu buat sendiri. Nah, begini. Ini saya ambil, memang ini botolnya, ini botol tonik ya, memang botol vitamin, tetapi kita tidak nampakkan mereknya. Ini di dalamnya ini adalah cairan ekoenzim. Jadi dia ini air dengan ekoenzim yang saya buat dari lidah buaya.
Jadi khusus lidah buaya saya buat, saya mau coba ke diri saya sendiri, nanti saya lihat apakah ada pengurangan atau tidak. Tetapi untuk hasil nyatanya yang dapat saya sebarkan sebagai testimoni hari ini adalah rambut saya ini tidak lepek. Dia tidak mudah lepek, bahkan 2-3 hari pun dicuci dia tidak mudah lepek. Dan nyaman sekali. Ini kulit kepala itu nyaman sekali rasanya. Jadi ini tinggal di ini aja, tinggal di spray ketumbe, aja. Oh, ya. Yang namanya ketombe hilang ya berarti ya. Ya. Kalau memang nggak ada ketombe sih, cumanya kalau di spray begini, itu kulit kepalanya itu sangat nyaman, adem, terus juga tidak ada rasa gatal dan juga rambut itu tidak mudah lepek. Ini yang baru penemuan terbaru yang saya coba dengan diri saya sendiri. Ya. Berarti Bu Jenny selain penggunaan biasa sehari-hari juga terus-menerus mengembangkan hal-hal baru dari Eco Enzyme itu. Benar-benar. Ya. Benar. Untuk kulit juga sangat baik ya. Kalau misalnya kita alergi atau ada kulit ya, kemarin ya kita itu sudah banyak testimoni ya. Kulit-kulit yang kalau apalagi wanita yang ada di dapur itu kan sering kali ya terkena cipratan minyak ya, terkena luka bakar itu, wah, Eco Enzyme ini adalah obat yang paling luar biasa. Kita tinggal mencelupkan aja ke dalam Eco Enzyme itu. Nanti setelah kita udah merasa nyaman, kira-kira 20 menit atau 30 menit kita angkat. Tanpa menggunakan obat apapun, itu sudah baik sekali kulitnya itu, tidak sakit lagi. Hanya nampak merah sedikit, tapi nanti besok harinya itu udah baik, pulih sempurna. Tidak ada bekas. Ini tangan saya. Kemarin itu kita pakai pressure cooker. Kita tahu pressure cooker itu sangat ini ya, ya. Tegangan listriknya sangat tinggi dan panasnya itu sangat panas. Panasnya yang sangat tinggi. Jadi saya itu karena buru-buru saya kena ke tutupnya yang begitu pas mau buka tutupnya itu kena panasnya. Jadi ini sudah lenyot sebenarnya. Udah nyonyot ke dalam. Terus saya kepikiran Eco Enzyme. Udah saya celupkan di sana sama waktu celupkan tuh perih sekali, perih. Tapi nggak apa-apa. Ketika saya udah merasa nyaman, saya mau narik ke atas, perih lagi. Terus saya celupkan lagi. Terus saya tarik lagi, perih lagi, dicelupkan lagi. Sampai dia betul-betul nyaman, udah merasa nggak perih lagi, 30 menit lebih. Itu saya angkat. Terus karena saya harus cepat-cepat menyelesaikan tulisan saya, saya pakai jari ini untuk mengetik di laptop gitu, tetapi itu tidak sakit, betul tidak pernah sakit. Kalau boleh saya katakan, jenis kulit saya ini sangat gampang terluka, tetapi sangat susah sembuhnya sebenarnya. Mau pakai obat apa juga sangat lama penyembuhannya, tapi dengan Eco Enzyme ini begitu cepat. Dan untuk besok-besoknya semua udah hilang, nggak ada bekas lagi. Di kaki saya sendiri juga kemarin itu lutut saya kan ada rasa sakit. Terus saya mau menggunakan sesuatu itu untuk menahannya. Dan karena kalau untuk tidur kan dia lepas-lepas ya. Jadi anak saya bilang, saya punya cara. Jadi dia pakai masking tape untuk membalutkan itu ke kaki saya. Dan ternyata efeknya adalah masking tape itu terlalu ketat membuat kulit saya itu terluka. Jadi ketika dibuka itu, wah, dia seperti orang terbakar, seperti orang yang kakinya terbakar, ada lesinya seperti itu. Nah, ketika itu saya, aduh, kayak mana nih? Jadi tambah luka gitu, tambah lagi luka baru. Nah, saya hanya pakai ini, saya semprot ini tiap hari. Tidak ada pakai obat apapun, dan itu dalam 5 hari saja, itu padahal sudah berlesi, sudah seperti ada bengkak ya, berlesi. Saya pakai ini, rata semuanya dan sekarang itu sudah bagus kembali kulitnya. Jadi betul-betul saya sangat berterima kasih kepada Eco Enzyme ini. Bu Jenny, ini ada teman dari Bali ini, SJS ya. Hadir dari Bali. Ini ada pertanyaannya, kita jawab dulu yuk. Boleh. Hadir dari Bali, berapa lama kita mengaduk EE di proses awal untuk menghilangkan gas? Seminggu okay. Atau sebulan? Kemudian ya, apa manfaatnya dan bagaimana perawatannya? Kalau untuk manfaatnya ini sedang kita bahas ya. Ya. Mungkin pembahasan tentang gasnya dulu ya. Mari. Oh boleh. Nah sebelum kita memanfaatkan Eco Enzyme, kita harus membuat dulu Eco Enzyme-nya. Jadi cara membuat Eco Enzyme itu adalah
rasionya itu 1 banding 3 banding 10. Kita nggak perlu susah menghafalnya, cukup ingat dari kata bio enzim, benar? Bio, bio itu kan B, I, O. B itu seperti angka 1 sama 3, benar? Ya. B, 1 dengan 3. Kemudian IO itu seperti angka 10, kan? Ya. Jadi 1 banding 3 banding 10. Ternyata itu udah ada kode rahasia alamnya. Jadi 1 banding 3 banding 10. 1 itu apa? 1 itu adalah gulanya. Gula apa yang boleh kita pakai untuk buat ekoenzim? Semua jenis gula boleh, kecuali gula yang menggunakan pemutih atau kimia. Ya, jadi gula pasir nggak boleh. Kenapa? Karena gula pasir itu menggunakan pemutih ataupun tambahan kimia untuk itu. Jadi kalau gula merah, gula hitam, gula nira, gula kelapa, gula hitam, molase, tetesan tebu, itu semua boleh. Yang tidak menggunakan kimia, itu gula satu bagian. Nah, yang tiga bagian itu adalah limbah. Limbah itu adalah hasil sisa sayuran maupun kulit-kulit buah yang sudah tidak terpakai lagi. Yang namanya limbah adalah sampah yang mau kita buang. Yang tadinya udah mau kita buang ke tempat sampah, itu kita selamatkan, kita hargai dia, ya kita olah menjadi ekoenzim. Jadi bukan membeli ya buah baru ataupun sayur baru untuk membuat ekoenzim. Berarti itu kita tidak menghargai berkah. Yang kita sosialisasikan selama ini adalah hasil dapur kita sendiri. Ya, kalau bila perlu kita mencari dari luar, itu mungkin yang memang sudah mau dibuang oleh penjual jus, ya, itu yang penjual rujak, itu boleh gitu. Tetapi jangan yang kita beli sendiri, buah yang bagus, yang seharusnya masih bisa kita manfaatkan, yang bisa kita makan, yang bisa dinikmati oleh orang lain, kita buat untuk ekoenzim, itu juga tidak benar. Nah, itu tiga bagian. Kemudian yang 10 bagiannya adalah air. Airnya yang kita pakai, air yang bagaimana? Air yang kita pakai adalah air yang bersih, dalam arti tidak menggunakan kaporit. Jadi dia bebas kaporit. Kalau air pump, itu dia pakai kaporit. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk membuat EE. Tetapi kalau kita mau membuat EE dengan air pump, bisa juga. Air itu kita endapkan dulu selama 3 hari, 3 malam. Jadi kaporitnya itu sudah menguap, sudah mengendap, itu boleh digunakan untuk menggunakan untuk membuat ekoenzim. Ataupun boleh dipelihara dengan cara 1 tong air yang memang sudah sesuai takaran untuk buat ekoenzim, itu kita tambahkan cairan ekoenzim 1 tutup botol aqua, 1 cap. Dan dibiarkan mengendap selama 3-5 jam. Nah, setelah itu boleh kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Itu boleh. Nah, tadi kan kita udah buat semua dimasukkan jadi satu, diaduk, kemudian kita tutup. Nah, untuk proses pembuangan gas, itu kita cukup melihat apakah wadah kita itu besar tutupnya atau kecil. Kalau kita menggunakan wadah yang besar seperti tong cat ya, yang sudah dibersihkan dengan bersih sekali, yang tutup wadahnya lebar, itu tidak perlu tiap hari kita buka tutup. Karena sirkulasi udara di dalam itu sudah oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika mengisi volume air untuk wadah ini, pastikan itu 60% dari volumenya. Jadi jangan terlalu penuh, 60% saja cukup. Nanti kita akan menambahkan molase lagi. Jadi 60% itu airnya, kita tambahkan molasenya lagi, tadi nanti 1 bagian, kemudian limbahnya 3 bagian. Jadi dia masih ada tersisa sedikit ruang udara untuk sirkulasi gasnya. Iya, ada. Nah, itu tipsnya supaya dia tidak punya tekanan udara yang terlalu menekan ke atas. Nah, bila tutupnya itu tidak terlalu ketat atau tidak terlalu rapat, itu harus diakali dengan memberikan pemberat di atasnya bagi yang tadi, yang wadahnya besar. Tetapi, bila dia sudah bisa rapat, itu tidak perlu. Yang penting diperhatikan adalah ketika kita limbah itu sudah tercampur rata, sudah terendam dalam air, atau setidaknya itu sama ukurannya dengan air. Nah, ketika dia tidak rata, kita boleh mengaduknya. Itu makanya dibilang proses pengadukan itu boleh dilakukan selama 14 hari pertama.
ya, 10 sampai 14 hari pertama itu boleh dibuka, diaduk supaya limbahnya itu terendam air. Tapi kalau memang sudah terendam dan memang wadahnya besar, ya sudah, tidak perlu kita ganggu lagi. Biarkan saja dia berfermentasi dengan damai ya dalam waktu yang 3 bulan itu. Nah, tetapi apabila penggunaannya itu menggunakan botol ya, misalnya botol aqua, kita kan tutupnya kecil. Itu wajib membuka. Membuka gasnya pelan-pelan supaya dia tidak meledak. Kenapa? Karena di dalam tutup yang kecil, dia sirkulasi udaranya itu tidak bisa. Jadi dia kita perlu membuka gas setiap hari sampai 12 sampai hingga 14 hari. Itu tutupnya itu buka juga nggak boleh sekaligus. Dan satu hari itu minimal bukanya harus 2-3 kali sehari. Kalau tergantung ya limbahnya apa. Ada kan limbahnya yang misalnya dari pir atau dari buah naga, itu dia lebih gasnya lebih banyak. Nah, tergantung limbah juga. Jadi ketika kita buka itu harus pelan-pelan, jangan sekaligus. Ketika kita sekaligus dia muncrat ke atas. Nah, itu pernah terkejadian juga. Kita buka gitu terus muncrat, itu bisa sampai ke seling-seling, ke langit-langit. Semua habis gitu. Jadi di rumah saya juga pernah seperti itu. Nah, jadi itu tapi bukanya itu harus pelan. Saya belum panen, tapi saya jadi agak terus-terusan membuat. Jadi saya saat ini saya punya buatan tanggal 1 Juni, buatan tanggal 15 Juni, kemudian buatan tanggal 29 Juni, dan yang baru-baru ini adalah 15 Agustus saya buat lagi. Wah, bagus sekali. Ya, ada satu yang saya buat di ini, di sebuah botol air yang tutupnya lubangnya hanya segini. Itu sampai sekarang itu sekitar 2 bulan itu gasnya masih banyak loh, Bu Jen. Iya. Makanya itu tergantung limbah yang pertama, dan yang itu kita harus rajin bukanya itu pelan-pelan, terus nanti dia pelan-pelan pelan-pelan ya, keluar gitu. Jangan sekaligus. Benar. Bisa nanti dia ada kayak soda gitu ya kan, ada nampak ya. Itu soda, kayak soda gitu. Nah, nanti lama-lama dia, kita juga kalau dia udah mau menekan, kita boleh tekan balik, biarkan dulu, nanti dia udah tenang, baru kita buka lagi pelan-pelan, supaya dia tidak langsung menyembur ke atas. Nah, saran kami sih sebaiknya menghindari menggunakan wadah dengan tutup yang kecil itu. Karena kan berbahaya ya, kalau misalnya kita lupa buka gas atau apa, itu kan bisa menyebabkan ledakan juga. Nah, apalagi ketika panen nanti juga itu agak sulit, misalnya kita mau menyaring limbahnya, karena kan tutupnya kecil ya kan. Tapi kalau yang misalnya wadahnya besar, tutupnya besar, itu akan lebih menggampangkan kita. Dan wadah yang dipakai adalah plastik. Udah bahas tentang gula, jenis gula yang boleh dipakai. Sekarang saya mau tanya tentang jenis limbah. Boleh. Apakah nah, ini limbah sayur dan buah boleh digunakan? Nah, kita harus lihat. Itu yang boleh digunakan untuk limbah. Yang pertama syaratnya adalah itu masih bagus, masih segar, tidak berbusuk. Artinya dia belum membusuk. Belum ada bau busuk ya, yang seperti yang sudah mau keluar ulat, karena itu akan mengundang mikroba. Jadi itu tidak disarankan. Kemudian yang limbah itu yang belum diproses atau belum mengalami proses olahan, misalnya yang sudah dimasak, direbus, digoreng, itu sudah tidak bisa dipakai lagi, atau sudah dijus ya, tinggal ampasnya. Kalau yang dijus boleh? Tidak, kalau misalnya tidak. Karena yang sudah di juicer ya, yang sudah di juicer itu yang sisa hanya tinggal ampasnya. Sarinya kan udah terambil di ini, di jus kita. Kalau juicer ya, tapi kalau yang dari proses blender itu masih boleh. Kalau yang melalui juicer itu kan memang sudah di press. Sehingga itu yang sisa hanya ampasnya saja sebenarnya. Jadi kita kalau membuat ekoenzim kan kita membutuhkan nutrisi-nutrisi dari berbagai jenis limbah. Makanya itu disarankan sebaiknya limbah itu jangan satu jenis saja. Semakin banyak variasi jenis limbah itu nutrisinya akan lebih baik dan mikrobanya akan lebih kaya bakterinya. Jadi karena itu maka hasil yang sudah limbah yang sudah diproses itu udah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian juga limbah yang misalnya sangat keras itu tidak bisa. Contohnya batang kayu,
ya, batok kelapa itu tidak bisa, ataupun tunas menas itu kan kulit bisa melukai manggis. Tangan kulit manggis bisa, kulit manggis bisa. Artinya kulit manggis itu perlu waktu lebih lama. Jadi mungkin yang biasanya 3 bulan itu boleh jadi 6 bulan ataupun 4 bulan gitu. Karena dia walaupun keras, dia masih bisa mengurai, dia masih bisa terurai. Ya. Nah, kalau kulit misalnya yang limbah yang tadi yang keras, kemudian limbah yang kering itu juga tidak bisa. Contohnya sabut kelapa ataupun kulit jagung. Ataupun misalnya daun-daun atau rumput yang sudah kering itu tidak bisa. Oke. Kemudian juga dia tidak boleh limbah yang tadi yang tidak, ya itu aja. Jadi yang mengandung banyak karbohidrat yang juga. Yang berlemak ya. Buah yang mengandung lemak juga tidak boleh. Ya benar, yang tidak yang berlemak itu tidak boleh. Misalnya durian, ya itu. Apa daging kelapa yang biasa diperas untuk santan itu dagingnya juga tidak bisa karena lemaknya terlalu tinggi. Nah, kemudian juga ada lagi misalnya seperti alpukat ya. Selama ini kita melalui pengalaman pribadi itu kalau dalam jumlah yang sedikit itu bisa. Karena kita begitu. Kalau pakai kulitnya bisa. Kulitnya kan itu pasti ada sedikit ya, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan semua dagingnya, itu kan dagingnya masih bijinya? Bisa dimakan. Bijinya? Bijinya tidak bisa. Walaupun semua biji itu kan keras. Jadi kalau bijinya itu semua dimasukkan, walaupun dia itu tidak bisa terurai, tidak bisa difermentasi, tetapi dia kalau memang mau dimasukkan untuk bibit itu tidak apa-apa. Misalnya kita masukkan, tapi di luar rasio tadi ya, di luar timbangan tadi, itu dimasukkan. Misalnya contoh kita masukkan aja, nanti sudah fermentasi, itu ketika diambil bijinya itu kan masih utuh. Mau kita tanam, itu mungkin saja. Dari pengalaman teman yang di Batam itu, mereka bahkan tumbuhnya itu lebih besar. Buahnya. Setelah tiga bulan. Oh iya. Itu jadi bibit gitu. Jadi bibit untuk ditanam. Nah, ketika kita melakukan penanaman itu, baik itu pepaya, baik itu mau jeruk, mau apa aja. Nah, alpukat misalnya, itu nanti dia tumbuhnya itu sangat subur. Beda dengan yang tanaman biasa. Dia bahkan hasil buahnya itu lebih besar daripada buah yang sebenarnya tanpa ada menggunakan kimia. Ya, jadi ada pengalaman seperti itu dari teman-teman kita. Ya. Oke. Nah, Ibu Jenny, ini ada pertanyaan dari Kurniawati Wijaya 1000. Katanya ya. Kalau lotion nggak lengket, buat lotion ya dibilas atau nggak perlu dibilas? Kalau lotion untuk lotion apakah perlu dibilas penggunaannya? Begini. Mungkin seperti itu ya Kurniawati pertanyaannya. Kalau lotion kita lihat dulu, misalnya lotion yang mau dioles atau bagaimana. Kalau ini kan saya main semprot, ini semprot ini nggak perlu dibilas, jadi kapan aja boleh dipakai, nanti dia cepat sekali kering sendiri. Jadi ini yang menggunakan larutan 1 banding 400, artinya 1 mili ekoenzim dibanding 400 air, ataupun itu boleh perbandingannya sampai 1000, boleh untuk yang kulit, boleh. Nah, tetapi kalau misalnya untuk lotion dioles, mau untuk masker dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan piteranya, yaitu sejenis jamur, jamur putih yang tumbuh saat fermentasi. Nah, ketika kita fermentasi itu kan kita bisa pada akhir fermentasi setelah mau panen, kita bisa melihat hasil itu beragam. Ada yang ada jamur, ada yang tidak, ada yang jamurnya kuning, ada yang jamurnya putih, ada yang jamurnya itu coklat gitu kan. Nah, itu semua jamur itu tidak menjadi sebuah tanda bahwasanya fermentasi kita ini berhasil atau tidak. Dia bukan petanda ya, tetapi dia ketika muncul itu adalah hal baik di mana kita bisa memanfaatkan jamur ini untuk kecantikan. Yaitu bisa untuk lotion. Ya. Jadi dia mengandung kami-kami ini langsung matanya berbinar-binar. Kita harus bahas
ceritanya itu. Ya gitu ya. Mungkin sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Lipa Fortunes yang berkata, mau tanya Bu, apakah EE bisa dipakai untuk menghilangkan flek hitam di wajah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terus ada lagi tanggapan dari Ibu Inlong Orgien Sentruk. Katanya gunakan jamur ekoenzim, mungkin ini yang dimaksud ya. Iya benar, itu jamur ekoenzim. Nah, jamur ekoenzim itu bisa menggunakan, bisa kita gunakan untuk masker. Itu dia sangat bisa mengencangkan kulit, ya, membuat permukaan kulit lebih halus, ya, juga bebas dari gangguan kulit. Kemudian itu juga bisa menghilangkan flek hitam, tetapi tidak secara instan. Ya, artinya kalau kita menggunakan pemutih atau misalnya kosmetik ya yang bisa menghilangkan flek itu kan mungkin dalam 21 hari kita nampak oh ada hasilnya ya. Tetapi ini dia step by step tapi dia memudar, memudar. Saya tidak berani mengatakan itu hilang total karena saya sendiri belum sampai ke tahap itu. Tetapi hasil testimoni teman kami itu memang dari yang flek hitamnya sangat banyak, itu sekarang udah memudar banyak. Dan itu ada foto-fotonya, jadi didokumentasikan. Nah, itu sangat baik sekali. Jadi kita tanpa perlu terkontaminasi kimia, kita dapat memanfaatkan hasil alam yang seperti ini, begitu ekonomis, begitu hemat, tidak perlu keluar duit yang begitu banyak untuk membeli kosmetik itu untuk kebaikan manusia. Itulah makanya saya katakan tadi, ketika kita mencintai bumi ini, ketika kita mencintai alam ini, alam semakin mencintai kita. Jadi kita tidak pernah rugi ketika mencintai alam, tapi kita harus belajar bagaimana alam itu begitu mengasihi semua orang tanpa pamrih. Dan kita juga harus punya semangat untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan alam ini kepada semua orang, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Jadi kita tidak hanya menikmati untuk diri kita sendiri saja. Nah, kita itu buat ekoenzim, terus kita rasakan manfaatnya, kita bertanggung jawab terhadap sampah di dapur kita. Begitu juga kita sebarkan ke orang lain supaya semua orang itu bisa bertanggung jawab. Karena untuk manfaatnya ini tidak hanya sebatas penggunaan sehari-hari. Tidak hanya sebatas itu. Kalau tadi yang kita bahas hanya penggunaan sehari-hari, ya kan? Nah, tapi untuk kedepannya, kita lihat sehari demi sehari bencana semakin banyak. Ya, nah semakin banyak bencana itu kita semakin membutuhkan ekoenzim sebenarnya, karena ekoenzim ini bisa digunakan untuk pemurnian sungai, danau, bahkan air-air yang tercemar, bahkan juga untuk menolong korban-korban yang mengalami luka bakar ya akibat misalnya letusan gunung berapi ya, pada saat itu mungkin saja dalam kondisi yang darurat tidak bisa punya obat, kemudian banyak mayat yang bergelimpangan, itu kan sangat kotor dan menimbulkan banyak kuman, dan hanya yang paling bisa saat itu adalah ekoenzim. Dalam larutannya itu kita semprot semuanya itu bisa berfungsi sebagai desinfektan yang ampuh dan efektif dalam melindungi baik itu relawan-relawan yang bekerja untuk membantu maupun bagi penduduk setempat yang mengalami luka-luka yang harus segera untuk ditangani. Itu adalah P3K yang sangat kita butuhkan. Ibu Jenny, ini terkait dengan luka, ini ada pertanyaan dari Ari Trusty. Kalau untuk mengobati luka terbuka yang lumayan lebar karena jatuh, bagaimana komposisi EE-nya dan bagaimana cara mengaplikasikan pada luka tersebut? Terima kasih. Boleh ya. Dijawab juga sekaligus ya. Boleh ya. Jadi sekaligus ya, karena ini juga baru kita pelajari kemarin dari senior dan mentor kita dari Malaysia yang memberikan sejenis pelatihan, bahwasanya untuk luka yang terbuka misalnya ya, misalnya yang lebar maupun apa itu, karena kalau kita pakai kapas dibasahi dan di biasanya kalau lukanya masih kecil itu penanganannya cukup kita menggunakan ekoenzim dibasahi dengan kapas itu di kompres. Tetapi kalau lukanya sudah lebar sekali ya kan, dalam bentuk yang lebar dan sudah tidak memungkinkan kalau kita pakai kapas, dia kan bisa narik kan, bisa menarik, menyedot itu kapas itu lengket di lukanya. Sehingga yang disarankan adalah kita mengambil timba atau ember, kita masukkan ekoenzim itu kira-kira secukupnya, itu luka itu direndam di sana. Jadi dibiarkan Oke, dulu. Ini pertanyaan,
Pertanyaannya sudah banyak sekali, mungkin kita coba dulu untuk menjawab. Tadi misalnya contohnya ini ada pertanyaan dari Ibu Pipit 2710 katanya. Kalau tadi kan Bu Jenny bilang kalau buahnya sudah busuk nggak boleh. Kalau pisang sudah hitam-hitam tapi nggak belum busuk, oh, bolehkah? Belum busuk tapi kulitnya sudah hitam boleh. Boleh. Ya. Ya. Boleh ya. Terus boleh. Ada satu lagi pertanyaan, katanya di tetangganya tadi mana ini saya juga ini dari Bedulu Mangkin. Kami ada tetangga yang menghasilkan limbah air kelapa berlimpah dari home industrinya. Bolehkah air kelapa dipakai untuk menggantikan air dalam pembuatan ekoenzim? Air kelapa ya. Dengan ibu siapa ya. Ini? Untuk air kelapa, Ibu Bedulu Mangkin. Oh ya, Ibu Berdunul ya. Ini mungkin boleh dicoba juga, kan? Tapi kalau di dalam penggunaan kita belum pernah mencoba itu, karena kalau di tempat kita kan air kelapa seperti itu perlu dibeli ya kan, dan itu tidak berlimpah, sehingga kita tidak memungkinkan menggunakan air kelapa. Kalau secara naturalnya sih kita melihat air kelapa itu berarti dia masih murni ya, tidak mengandung kimia, kaporit dan sebagainya. Bahkan air sumur, air hujan, air AC aja bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Jadi kemungkinan saja air kelapa itu juga mungkin bisa digunakan untuk pembuatan ekoenzim bila memang berlimpah dan terbuang sayang. Tetapi kalau tidak ya kita tidak memanfaatkan itu gitu. Ada pengalaman dari teman yang pekebun, ketika waktu ada kesulitan pupuk, mereka menggunakan air kelapa ini dicampur dengan molase. Hanya air kelapa dan molase kemudian difermentasi beberapa waktu, itu bisa menjadi pengganti pupuk. Pupuk cair organik, ya. Ya, ya memang benar. Ya, benar. Ya. Nah, ya. Jadi makanya saya katakan kalau memang berlimpah dan tidak perlu dibeli dan daripada terbuang sayang, itu mungkin masih bisa digunakan untuk fermentasi ekoenzim, gitu. Nah, dan... Oh, okay. Pastikan tadi saya belum sempat ngomong, untuk membuat ekoenzim itu wadahnya itu tidak boleh menggunakan wadah kaca ataupun gelas, karena itu ada tekanan gas yang dapat mengakibatkan wadah pecah. Itu pecah. Jadi itu bisa membahayakan. Makanya yang kita anjurkan adalah wadah plastik yang elastis gitu. Ya. Plastik kan ada dua, ada yang tidak elastis juga, yang kayak akrilik itu juga tidak disarankan, karena itu bisa membuat membahayakan orang yang ada di dekatnya. Ini ada pertanyaan dari Nur Hadi Yuli. Kalau menggunakan air sumur, tapi di Jakarta air sumur itu agak licin dan asin, apakah bisa? Bisa sih, cumanya itu kalau misalnya kandungan mineralnya terlalu tinggi ataupun ada kandungan logam di dalamnya, sebaiknya diendapkan dulu satu malam, baru nanti digunakan. Oke. Artinya, tapi ternyata ini teman-teman para pecinta ekoenzim ini pada hadir semua dan ternyata pada ikut menjawab juga. Terima kasih sudah dibantu. Iya, kita sangat berterima kasih karena kita dari tim sosialisasi ekoenzim Nusantara itu kita ada memang sudah backup dan kita memang sudah dengan begitu antusias, sukarela memberikan waktu mereka dan semangat serta perhatian mereka untuk membantu kita menjawab semua pertanyaan yang ada di chat ini sehingga kita lebih bisa santai ngobrol gitu ya. Jadi kalau saya ini karena rasa ingin tahu saya itu begitu besar tentang ekoenzim dan saya juga ini seorang provokator untuk teman-teman saya membuat ekoenzim, ternyata ketika mereka bertanya sama saya nggak bisa jawab. Makanya saya berpikir alangkah baiknya kalau bisa mendatangkan seorang yang ahli untuk kita ngobrol-ngobrol di sini tentang itu. Ini ada Ibu Inge juga. Ibu Inge bertanya, apakah sampah untuk EE harus dicuci dulu sebelum pembuatan EE? Sebaiknya dibilas bersih, karena tadi kan
kita membutuhkan limbah yang bersih ya. Jadi lebih kalau misalnya limbah itu dari hasil rumah tangga sendiri itu mungkin memang sudah bersih ya, karena kita mau makan buah apa kan kita kita cuci dulu baru kupas, itu mungkin sudah bersih jadi tidak perlu dicuci tidak apa. Tapi kalau kita kutip dari sisa-sisa di pasar ya, di jalanan atau yang penjual-penjual yang ada di jalanan, mungkin itu banyak kotoran, ada terkontaminasi dengan tanah, pasir, itu memang harus dicuci sekali gitu supaya membersihkan kotoran-kotoran, karena ada kayak tanah-tanah yang lengket, ada yang pasir-pasir, itu harus dibersihkan dulu supaya hasil fermentasi itu dia tidak terkontaminasi. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Pipit 2710. Apakah bisa digunakan sebagai disinfektan untuk mencegah corona? Nah, kalau untuk mencegah corona, itu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan itu untuk mencegah corona, mau obat apapun ya. Tetapi, baik sampai saat ini, yang dinamakan cairan multiguna ekoenzim ini, dia dapat mendesinfektan jenis-jenis bakteri. Dalam penelitiannya sendiri, ada beberapa jenis bakteri yang memang dapat didesinfektan dengan ekoenzim ini. Tetapi jenis bakterinya secara pastinya apa itu saya tidak berani menjawab, karena saya bukan orang yang ranahnya di bidang penelitian tersebut. Nah, tetapi kita untuk menjernihkan udara itu sangat benar-benar bisa dapat dilakukan. Nah, ketika kemarin ada bencana asap, ya, misalnya bencana asap yang kebakaran hutan, itu kan banyak sekali ya asap-asap itu yang membuat pernapasan kita itu merasa terganggu. Nah, mobil-mobil yang membawa cairan ekoenzim ini, yang menyemburkan ekoenzim ini di udara, itu sangat efektif menangani asap-asap itu. Bahkan di rumah saya sendiri, di mana lingkungan rumah saya ada tetangga yang sering membakar, ya sekarang kan banyak tetangga yang takut nyamuk atau apa, mereka sering membakar sampah-sampahnya sendiri, dan itu menimbulkan polusi ya, polusi udara berupa asap yang menyesakkan. Jadi itu menyesakkan sekali, dan itu kita cukup semprot saja dengan ekoenzim ini kan. Nah, itu kita betul-betul merasakan seketika setelah itu baunya ya, asapnya yang membuat pedih mata dan menyesakkan dada itu berangsur hilang, benar-benar hilang. Nah, itu memang terbukti kalau yang itu. Nah, untuk tangan juga ada pertanyaan ini dari Ibu Juniati Cang 55. Ada yang bilang dari tanggal pembuatan 1,5 bulan sudah boleh diletakkan dalam kamar karena bisa mengeluarkan ion negatif dan yang sesak bisa sembuh dan tidur nyenyak. Apakah ada yang punya pengalaman ini? Ya, jadi begini proses fermentasi daripada ekoenzim ini, di awal bulan pertama itu dia masih menghasilkan alkohol. Masih menghasilkan alkohol. Nah, ketika dia menjalani pada bulan kedua, itu masih menghasilkan cuka, asam, nah cuka. Nah, ketika dia masuk ke bulan ketiga, itu baru fermentasi menghasilkan enzim. Nah, pada saat mau masuk ke bulan ketiga itu, sekaligus fermentasi enzim ini dia menghasilkan, pada saat fermentasi memang beriringan dengan itu, dia telah menghasilkan yang namanya zat O3 tadi, yang ozon, yang bisa membuat udara lebih segar. Makanya yang katanya yang sesak itu dia tidak merasa sesak lagi ya, karena itu, karena O3 itu sendiri adalah di atas oksigen. Kalau O2 oksigen, O3 itu sudah yang lebih tinggi dari oksigen, jadi dia lebih segar, sehingga dia bisa menyegarkan udara, bisa melepaskan zat-zat yang lebih menyegarkan. Nah, maka akan disarankan lebih baik itu pada masa menjalani ke tahap bulan ketiga, baru kalau mau dimasukkan ke kamar silakan gitu. Tapi meskipun ekoenzim tersebut di dalam botol tertutup, iya, yang tidak kita buka, tetap saja kandungan O3-nya itu bisa keluar dan bermanfaat bagi kita ya. Benar, kita buktikan. Misalnya kita punya satu aqua ataupun plastik seperti ini ya. Kita mau buktikan ini bagaimana. Ternyata di pori-pori plastik ini ada namanya mikropori. Jadi walaupun dia itu tidak tembus, tetapi dia untuk uap itu bisa keluar.
Nah, kita buktikan dengan mengambil kapur barus. Itu kita letakkan saja di samping. Misalnya kita isi air, kita letakkan kapur barus di samping. Besoknya kita buka, pasti airnya itu berbau kapur barus itu, ya kan? Oke. Airnya ini. Artinya, itu ada pertukaran. Bisa saling mempengaruhi yang di luar dengan yang di dalam. Sehingga yang kita masukkan di sini, dia juga bisa menyebar, menguapkan O3-nya itu keluar. Memang benar kejadiannya itu ibu kita yang ada di luar kota, ya, memang sama-sama leadernya Eko Enzim Nusantara juga, pas itu dia memang pernah mengalami sesak, sehingga dia hanya memeluk satu Eko Enzim itu di dada saja. Dia cukup memeluk saja, tapi lama-kelamaan dia merasa dia semakin bisa bernapas dan semakin bisa bernapas. Dia juga sendiri merasa sangat amazing ya dengan pengalaman dia ini. Karena memang benar-benar kalau misalnya dikatakan satu tong Eko Enzim itu ibaratnya 10 pohon yang ada efeknya itu. Makanya kalau misalnya di kamar bagi bumi ya. Itu satu tong itu bisa disamakan dengan 10 batang pohon gitu untuk oksigen yang dikeluarkannya. Oh ini dia ada satu pertanyaan dari Ibu Khairani Toscalini. Berarti kalau bayam tidak boleh ya limbah akar bayamnya? Harusnya boleh ya Bu? Boleh, tetapi itu dicuci bersih karena kalau bayam kan dia mengandung banyak pasir, ya kan? Kalau kita beli bayam di pajak itu kan mengandung banyak pasir. Itu sebaiknya ya dicuci bersih saja dan itu bisa digunakan untuk fermentasi ekonjim. Nah, bagi yang punya cairan Eko Enzim ini sendiri yang sudah ada di rumah, itu bisa digunakan untuk mencuci. Iya. Boleh minum dulu, gak apa-apa. Oh iya. Jadi kalau sekarang lagi batuk, zaman sekarang tidak boleh batuk. Kalau batuk, orang lari. Dikira corona ya. Enggak lah. Nah, jadi kalau yang punya cairan Eko Enzim di rumah, itu sangat baik sekali untuk cairan pembersih sayur dan buah. Karena kita tahu sekarang ini sayur dan buah itu banyak mengandung ya herbisida, pestisida, pupuk kimia. Jadi itu kita membersihkan semua kimia-kimia itu pelurunya itu dengan cairan Eko Enzim ini. Nah, untuk limbah-limbah yang apabila mau digunakan untuk fermentasi Eko Enzim, juga bila ada Eko Enzim itu juga boleh kita rendam dulu dengan Eko Enzim ini. Sehingga fermentasinya akan lebih baik lagi. Karena beda sekali ya, kalau sayur yang sudah mengalami perendaman atau pencucian dengan air Eko Enzim itu dia jadinya lebih hijau, lebih manis, lebih lebih segar gitu. Karena sel-selnya itu memang sudah dihidupkan dan peluru-peluru dari kimia itu memang betul-betul sudah luruh. Jadi itu direndam itu minimal itu 15 menit, tapi disarankan sih 45 menit. Kalau kita tergesa-gesa ya 15 menit cukup, tapi kalau kita tidak tergesa-gesa sebaiknya 45 menit. Itu untuk pembersih sayur dan buah. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya punya pengalaman, saya beli tanaman dari online sampai di rumah melalui kiriman, itu tanamannya sudah hampir mati semuanya. Lalu saya ambil satu ember, saya kasih satu tutup, dua tutup Eko Enzim, tambah air, lalu semua tanaman itu saya rendam. Besoknya sehat semua, kembali sehat. Iya. Benar. Nah, cairan ekoenzim ini 1:1000 ya, itu boleh 1:400, boleh 1:1000, tapi lebih idealnya sih 1:1000. Itu bisa digunakan untuk menyemprot semua tanaman kita. Nanti daun-daunnya itu akan beda, dia jadi lebih tebal, lebih hijau. Sehingga semua, ya benar, jadi itu disemprot, nanti bahkan ke pembuahan itu juga lebih cepat, ya. Terus juga buahnya lebih bagus. Benar-benar terbukti. Bunga telang yang kita tanam, itu kalau yang menggunakan cairan Eko Enzim itu disemprot, wah bunganya banyak sekali. Cepat sekali. Baru belum 1 bulan udah berbunga. Benar. Ya, ini ada pertanyaan. Kayaknya waktu kita nggak terasa udah hampir habis loh. Tapi ya, ini ada ya. Pertanyaan. Ya, pertanyaan tentang jam. Ada Rewicen yang bertanya tentang jamur putih yang ada di atas rendaman EE. Kapan boleh diambil? Apakah boleh sambil diambil atau harus tunggu panen?
sebaiknya tunggu panen. Karena kenapa? Ketika kita mengambil sebelum dia panen, kan kita harus tutup buka wadahnya. Karena fermentasi daripada ekoenzim ini sendiri bersifat anaerob, artinya dia itu tidak berkontaminasi dengan udara luar, sehingga lebih baik itu dalam keadaan kondisi tertutup hingga dia 3 bulan, benar-benar 3 bulan. Nah, ketika itu baru kita panen sekalian dengan mengambil jamurnya dulu. Akan lanjutkan lagi bincang-bincang tentang ekoenzim yang tadi lagi seru-serunya ini, putus di tengah, tahu-taunya waktunya sudah habis. Mohon maaf tadi saya lupa kontrol waktu karena pembahasannya yang semakin seru ini. Jadi sebagai informasi, Bu Jenny ini adalah relawan ekoenzim Nusantara dan beliau juga salah satu founder. Halo. Halo, ya kita lanjut kembali ya, soalnya tadi waktunya habis ya Bu ya. Video kami jelas tidak, suara kami jelas tidak. Iya. Wah, ini teman-teman datang dari jauh ini. Ada tadi ada Pak Dewa Gara itu dari Jawa Tengah. Terus ada Tepi itu dari Nusa Tenggara Barat. Wah. Ini ada Yeni. Yeni dari benar-benar Nusantara ya. Benar. Iya. Ya. Saya sebenarnya juga penasaran. Boleh nggak saya bertanya kepada Ibu Mina gitu? Soalnya kan Ibu Mina juga baru ini sudah jadi sering dan rajin yang membuat ekoenzim gitu. Kira-kira punya pengalaman pribadi nggak dengan ekoenzim yang mungkin boleh di-sharing juga? Saya belum pernah menghasilkan. Saya belum pernah menghasilkan ekoenzim. Tapi kemarin waktu mulai buat, diberi oleh Bu Deni. Ya, Bu Deni. Okay. Oh ya, teman-teman bilang memang koneksi saya yang suaranya kurang jelas ya. Agak putus-putus Bu ya. Gambar juga kabur ya. Iya, gambarnya kabur, pecah-pecah. Oh, berarti koneksi malam mungkin ini. Mungkin boleh berpindah tempat. Pindah lagi, oke. Kita coba ya. Jadi mungkin saya sambil ngobrol aja ya dulu ya. Ya, sambil ngobrol sambil jalan ini. Ada juga dari Yogyakarta. Ini teman-teman udah hadir dari seluruh Indonesia. Iya. Nah, bagi teman-teman seluruh Indonesia yang nantinya mungkin berminat dan termotivasi untuk membuat ekoenzim dapat menghubungi saya dan nantinya saya akan berusaha untuk mengontak ya leader-leader yang ada di Senusantara juga sesuai dengan wilayah masing-masing, misalnya dari Yogyakarta, nanti kita berikan nama dan nomor WA-nya ke leader yang di Yogyakarta untuk di-add ke dalam grup WA, grup Ekoenzim Nusantara. Jadi kita bisa belajar bersama. Dengan kita belajar bersama, kita semakin memahami ekoenzim ini, karena dalam waktu satu jam, kita tidak memahami semua hal tentang ekoenzim. Jadi kalau yang berminat boleh DM saya nantinya dan boleh nanti saya bantu untuk diberikan kepada leader dari masing-masing komunitas ekoenzim Nusantara agar dapat tergabung. Kami dari Medan ya. Jadi kalau misalnya yang saya aslinya itu memang orang Tanjung Balai, tetapi saya sudah lama di Medan sejak saya SMA 2 sampai sekarang ini saya tetap menetap di Medan. Jadi kalau yang memang di Medan boleh kontak saya, nanti saya bisa ajak untuk belajar bersama. Yang dari luar kota juga boleh saya bantu. Wah, ini ada Ibu Mia Gracia juga join bersama kita. Hai, halo. Halo. Ya, jadi tadi kalau bicara tentang jamur ya Bu ya. Nah, jamur itu kita jangan khawatir. Ada jamur atau tidak ada jamur, itu bukan yang menjadi petanda ekoenzim kita itu jadi atau tidak. Yang pasti adalah kita cium aromanya. Ketika dia berbau, ada berbau fermentasi kayak wine seperti itu, terus dia bagus ya, memang rasionya itu tepat, itu sudah pasti dia jadi, walaupun dia tidak punya jamur ya. Jadi tidak ada petanda harus ada jamur.
Nah, jamur itu sendiri bermacam-macam warnanya. Jadi itu tergantung kepada limbah kita, kandungannya apa. Ketika dia limbahnya itu kalau kandungan dari nitrogennya yang tinggi, nah itu jamurnya putih gitu. Nah, kalau kandungan fosfornya yang tinggi ternyata, itu bisa saja dia tidak ada jamur, tapi ada lapisan yang bening, agak-agak kecoklatan sedikit di atasnya. Tapi kalau dia ternyata kandungan limbahnya itu... Apakah yang disebut sebagai mama jelly? Oh, bukan, bukan. Nah, ini beda lagi. Nah, ini jamur. Jamur. Jadi kalau misalnya nanti kaliumnya ternyata yang memang lebih tinggi, itu dia memang jamurnya berwarna kecoklatan. Jadi jangan terkejut atau merasa kaget. Nah, kalau untuk mama jelly sendiri itu beda lagi. Mama jelly itu sendiri ya disebut juga mother enzyme ya. Jadi itu dia bentuknya itu kental seperti jelly dan di permukaan. Nah, biasanya itu kalau dia punya mama jelly itu tidak ada jamur. Nanti dia bisa jadi, ya, tapi tidak selamanya nggak ada jamur berarti pasti ada mama jelly. Bagaimana tumbuhnya mother jelly ini juga tidak ada suatu rumus yang pasti untuk itu ya. Yang penting adalah kita setulus hati membuat. Nah, ini adalah kita sebut sebagai hadiah dari alam, hadiah dari semesta. Kalau memang kita buat dan dengan setulus hati tiba-tiba kita dapat itu ya, berarti Tuhan menitipkan mother jelly ini untuk kita pelihara ya, supaya bisa dimanfaatkan untuk orang yang mungkin sakit yang menggunakan. Nah, ini mother jelly ini sangat baik untuk luka bakar, untuk memar, terus misalnya yang mengalami penyakit seperti kanker itu mereka bisa menggunakan mother jelly ini untuk sebagai bantuan terapi. Jadi dia bukan obat ya, tapi bisa membantu meringankan penderitaan seperti itu. Oh, dapat jadi, digunakan sebagai bantuan untuk kompres luka bakar. Iya, kompres luka bakar untuk misalnya yang memar ya, ataupun yang memang dia ada luka yang lebih parah, ataupun memang dia ada sakit yang ada benjolan dan sebagainya itu. Konon katanya dengan menggunakan mother enzyme ini sangat membantu dengan terapi yang memang sudah dipraktekkan dan memang rutin dilakukan, dibantu juga dengan cara-cara pengobatan lainnya. Ya. Oke, berarti jadi, tidak semua yang membuat ekoenzyme itu memperoleh jamur maupun mama enzyme. Iya. Tapi itu tujuan kita. Iya, benar. Iya, ya. Itu yang mau saya sampaikan juga. Jadi kita jangan terfokus ke sana. Ya, memang sejuta manfaat ini sudah kita rasakan dan mungkin saja banyak ya. Kita tidak bisa pungkiri banyak orang yang memulai membuat ekoenzim juga karena manfaatnya. Itu memang baik, ya. Nanti tetapi pada terakhir kenapa harus sering kita sosialisasi dan sering kita buat seminar dengan atas nama sampah yang seperti saya bilang tadi, yaitu untuk mengembalikan kembali tujuan asal mula pokok kita membuat ekoenzim ini. Supaya kita sama-sama sadar, sama-sama tahu bahwa dunia ini membutuhkan kita dengan memanfaatkan sampah yang ada di dapur kita, baru kita bisa menyelamatkan dunia ini. Kita tahu sendiri ya bagaimana kondisi alam dan dunia kita saat ini. Ini ada pertanyaan dari Kurniawati. Kurniawati Wijaya 1000 bertanya, bagaimana cara menyimpan mama enzim dan jamur pitera? Oke, kalau jamur pitera itu biasanya kita mau pakai langsung ambil gitu, pakai. Lebih baik sih dia tetap di tumbuh di habitatnya, jadi itu tidak diganggu. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil itu dan kita mau memindahkannya ke wadah, sebaiknya wadah itu wadah yang tidak menggunakan logam. Ya, tidak menggunakan bahan logam. Kemudian itu ditutup dan itu hanya tahan mungkin 4 jam sampai 8 jam saja dalam sehari tergantung udara dan cuaca. Nah, itu bisa dipakai, masih bisa bertahan disimpan untuk dipakai. Nah, untuk mother jelly sendiri, itu sebaiknya tetap dibiarkan di ekosistemnya, tapi kalau misalnya kita mau memindahkannya, mau memelihara, itu kita berikan dia sebuah ruang wadah yang cukup luas ya untuk mother enzyme ini bergerak karena dia bisa berkembang biak di dalamnya. Nah, itu kita bisa siapkan ekoenzyme
setengah dari bagian wadah dan mada enzim ini boleh dimasukkan. Bila tidak menggunakan ekoenzim murni, itu boleh menggunakan air yang bersih ya, atau air peliharaan, ditambahkan dengan madu ataupun molase. Nah, 10% dari airnya, 10% dari airnya. Kemudian mada enzim ini boleh dipelihara di dalam. Nah, ketika digunakan oleh orang yang sakit, nah itu bisa digunakan mungkin udah dikompres ya sama 30 menit atau senyaman orang sakit ini. Kemudian ketika kita mengembalikannya itu sebaiknya itu tidak dipakai oleh orang lain. Ya, jadi sebaiknya itu tidak digunakan lagi oleh orang lain. Sampai ketika dia sudah tidak pakai lagi, itu dibiarkan menetralisir dirinya sendiri sampai 1 bulan dulu, baru boleh dipakai oleh orang lain. Demikian yang diajarkan oleh guru kita. Jeli itu bisa dipakai berulang-ulang kali. Ya, bisa dipakai berulang kali. Karena dia bentuknya jeli. Dia tidak akan, kalau jamur kan udah dipakai, dioles, habis. Kalau jeli kan tidak, dia dikompres, dia masih tetap utuh. Seperti itu. Oh, okay. Jadi ini Jojo Chibi ini mewakili isi hati saya. Tadi mendengarkan kata pitera, ini langsung ada pertanyaan. Limbah apa yang bisa menghasilkan pitera? Kemudian pitera itu apakah kandungan di FTE SK2? Kalau saya tidak berani mengklaim salah satu merek. Karena itu bukan bentuk hasil penelitian ilmiah, juga belum ada yang merujuk sampai ke sana. Tetapi yang bisa saya katakan adalah memang sama-sama adalah jamur fermentasi. Kalau misalnya kita ketahui bahwasannya kan kalau yang dari kandungannya yang tadi disebutkan mereknya itu juga fermentasi ya, dari jamurnya ya. Itu ini juga fermentasi, sama-sama jamur yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, tentang manfaatnya sendiri, memang kalau kita pakai secara langsung itu memang sangat terlihat. Dan memang sih kalau dari guru kami yang mengajarkan, yaitu Bapak Batara, mengatakan memang sering sekali yang dari jamur itu memang digunakan untuk produk kosmetik. Tapi saya tidak, sekali lagi secara pribadi tidak mengacu kepada salah satu merek maupun mengklaim bahwa itu adalah konten isi daripada merek tersebut gitu ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang di luar ilmiah yang dapat kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, tentunya yang bagaimana menghasilkan jamur ini seperti yang kita katakan tadi, dari limbah yang sama dengan air yang sama pada waktu yang sama kita buatnya juga belum tentu menghasilkan jamur yang sama. Nah, itu tergantung kembali kepada jenis limbah kita, kepada sirkulasi udara di rumah, juga energi yang ada di sekitar fermentasi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya tentang warna-warna jamur, tadi sudah saya jelaskan ya, misalnya kalau yang nitrogennya tinggi, dia kemungkinan jamurnya berwarna putih. Kalau dia yang fosfornya tinggi, kemungkinan dia tidak punya jamur, tapi punya lapisan tipis dan mungkin berwarna coklat sedikit. Nah, kalau dia yang kaliumnya tinggi, itu mungkin dia fermentasinya nanti kalau bila menghasilkan jamur, jamurnya itu berwarna coklat, seperti itu. Saya punya satu ember yang permukaannya kehitaman. Oh, tapi nah harum. kalau kehitaman itu bisa jadi karena cuaca ataupun pengaruh udara yang di dalam rumah. Itu bisa mengakibatkan hitam. Nah, kalau jamur hitam itu biasanya kita bantu caranya adalah dengan cara kan dia dalam keadaan tertutup. Ibu Mina boleh bawa dorong keluar. Dikenakan ke matahari, tapi hanya 30 menit saja sehari. 30 menit saja di pagi hari, itu ya nanti baru dimasukkan kembali ke tempat yang teduh, dilakukan selama seminggu. Mudah-mudahan jamur hitamnya itu hilang gitu ya. Karena jamur hitam itu ciri-ciri kurang sehat. Oh begitu, tapi ya. Harumnya tetap harum. Iya, karena dia wadah. Iya. Karena mungkin limbahnya dari buah-buahan ya. Banyaknya seperti itu. Iya. Memang limbah itu mempengaruhi keharuman dari ekoenzim yang kita buat ya. Iya. Iya, benar sekali. Misalnya kita menggunakan banyak markisa atau banyak buah, kan komposisinya lebih banyak buah, itu dia lebih wanginya itu lebih harum.
Sehingga untuk penggunaan rumah tangga bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka rumahnya wangi-wangi, ya kan, kita lebih anjurkan ya perbanyak jumlah kulit buah di dalamnya gitu. Kalau kita perbanyak sayur, misalnya apalagi ya kalau bisa dihindari sayur kol ya, itu dia akan menyebabkan bau yang agak menusuk gitu, yang kurang enak. Dan penggunaan sayur-sayuran itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pertanian. Misalnya kita mau pakai untuk pupuk ya, mau untuk semprot apa tanaman, mau untuk kebersihan, itu boleh kita gunakan. Sebenarnya semua boleh digunakan. Itu tergantung kembali relatif ke manusia ya kan, yang mau wangi, yang tidak mau wangi. Nah, itu yang tahan dengan baunya itu tidak masalah. Yang penting kalau kita tahu kita mau yang wangi, ya udah perbanyak saja komposisi jumlah buahnya. Nah. Yang pasti apapun wanginya dari bahan apapun, manfaatnya sama. Manfaat saja dan efeknya sama. Tetapi kalau menggunakan paduan dari buah dan sayur, itu efek membersihkan, cleansingnya itu lebih terlihat, lebih jelas gitu. Dan jenis variasi buah juga mempengaruhi. Bila satu jenis dengan yang banyak jenis, tentunya kekuatan yang lebih banyak jenis itu lebih kuat gitu. Berarti semakin banyak jumlah variasi buah dan sayur yang terkandung di dalam satu rendaman Eco Enzyme, itu akan membuat hasil enzim di dalam rendaman itu semakin banyak dan semakin berkualitas. Bermanfaat seperti kualitasnya ya. Oke. Ada pengalaman saya baca di grup WhatsApp teman yang membuat Eco Enzyme itu, tapi beberapa hari kemudian baunya kurang enak, tidak seperti yang seharusnya. Apa yang harus dilakukan jika terjadi demikian? Nah, itu harus ditinjau ulang kembali bagaimana rasio dia pada saat pertama kali dia membuatnya. Kalau rasionya sudah benar, berarti ada masalah dengan limbahnya itu kurang bersih. Seperti yang saya katakan tadi, perlu dibilas ya kalau misalnya yang dari luar. Karena kalau misalnya tidak, itu terkontaminasi, itu dapat menyebabkan hasil dari Eco Enzyme yang tidak berhasil seperti itu ya, jadi bau. Nah, apabila dia sangat berbau got, terus itu memang dilihat dari warnanya juga mungkin hitam atau bagaimana, itu memang tidak berhasil. Nah, itu mungkin bisa difermentasi ulang dengan menambahkan molase lagi sebanyak jumlahnya awal ya, difermentasi ulang, dicoba lagi. Kalau misalnya masih tetap seperti itu, berarti itu boleh dituang ke parit saja. Tapi kalau misalnya setelah difermentasi dengan molase dan hasilnya sudah kembali baik, itu bisa dimanfaatkan. Nah, ketika kita menuangkan Eco Enzyme ke parit, itu juga sebenarnya kita membantu saluran di selokan itu ya, untuk membersihkan dirinya dari minyak-minyak, lemak-lemak, dan timbunan-timbunan yang ada. Terus juga dia bisa memurnikan air dalam selokan tersebut. Jadi bahkan sampai ke ampasnya, ketika kita sudah panen, ampasnya itu juga sangat bermanfaat. Jadi bisa dimanfaatkan. Ampas dari Eco Enzyme itu, yang dari kulit dan buah-buah itu pasti bermanfaat. Iya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, caranya adalah ketika kita sudah panen, kan kita saring. Nah, ampasnya itu tadi kita bisa blender, sudah halus, kita campur dengan air, itu dituang ke kloset kita. Itu dia bisa meluruhkan, dia seperti memiliki efek kayak safety tank kalau nyangkut atau tumpat itu kan kita biasanya pakai soda api ya, seperti itu. Dia bisa berfungsi seperti itu. Jadi itu dia bisa melempangkan dari kotoran-kotoran lemak yang ada, itu semua bisa terbersihkan. Kemudian juga bisa kita campur air yang banyak, kemudian itu disiram ke tanaman, ke tanah, itu juga menjadi pupuk yang sangat bagus sekali. Kemudian apabila ampas itu kita keringkan, kita jemur di matahari, kita keringkan, apabila dengan menggunakan kulit buah-buahan, itu akan sangat wangi, dan kita masukkan ke dalam kantongan kain, itu bisa digunakan untuk pengharum dalam mobil, bisa untuk pengharum lemari, ya, dan bisa untuk mengusir serangga, ya. Misalnya kita taruh yang di rumahnya ada tikus atau apa, itu dibiarkan di situ aja, nanti pergi, gitu. Jadi kita tidak membunuh, ya, tidak membunuh mereka, tapi mereka akan pergi dengan sendirinya. Artinya serangga-serangga itu tidak senang dengan baunya Eco Enzyme.
mereka kalau serangga-serangga itu dia mungkin tidak nyaman dengan yang ditimbulkan oleh ekoenzim itu gitu. Oh, oke. Okay. Tapi dia Okay. tidak melukai mereka ya. Oh iya, artinya hanya mengusir pergi ya. Iya, karena ekoenzim ini sungguh sebuah produksi alam yang sangat baik gitu ya. Jadi dia tidak pernah memberikan efek negatif kepada siapapun. Bahkan bila kita memiliki anjing peliharaan ya di rumah, itu bisa sangat jelas terlihat. Anjing itu sangat suka dekat sekali dengan wadah-wadah fermentasi ekoenzim kita. Terus mereka itu akan lebih sering menjulurkan lidahnya itu mau mengetes ekoenzim itu. Dia akan punya kecenderungan itu, dan bahkan ada yang memilih tidur untuk dekat-dekat dengan ekoenzim itu karena dia merasa sangat nyaman. Mereka yang akan memberitahu kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik untuk manusia dan kehidupan. Jadi insting dari hewan itu sudah menunjukkan bahwa... Boleh dites, ya. Misalnya satu mangkok air biasa, satu mangkok air yang sudah ditetesi ekoenzim, diletakkan, nah lihat anjing itu nanti mau minum yang mana. Okay. Ini sih katanya dari Dr. Joyn yang membuktikan dari pengalaman-pengalaman dia dengan para relawan ekoenzim di Malaysia. Tapi manusia tidak boleh minum ekoenzim ya? Tidak boleh, karena ini ekoenzim ini adalah ekoenzim untuk lingkungan, maka disebut bioenzim, huan pao jiao su. Jadi dia itu untuk lingkungan. Kalau yang untuk minum, itu pembuatannya, bahannya itu karena pertama kita menggunakan limbah sampah kan tadi, kemudian juga kita menggunakan molase. Jumlah molase yang terlalu banyak terkonsumsi itu dapat menimbulkan ini steroid kita terlalu besar. Itu tidak baik untuk kesehatan juga. Nah, jadi kalau misalnya kita yang mau untuk minum, itu beda lagi. Nanti dia ada kandungannya itu menggunakan madu gitu. Oke. Disebut enzim. Kalau begitu artinya manusia tidak disarankan untuk minum ekoenzim. Iya, tapi memang hewan tidak. Hewan dia tidak sengaja dikasih minum, tapi kita hanya untuk mau membuktikan. Dia tahu kan kalau insting anjing itu kan sangat ini ya, sangat tinggi ya. Jadi dia tahu mana yang sehat, mana yang bagus, mana yang tidak, seperti itu. Mana yang bagus ya. Terus, tapi dalam jumlah yang sedikit juga bisa, kadang-kadang dalam jumlah yang sedikit juga bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan mereka. Misalnya ketika anjingnya kurang sehat, itu diberikan setitis, itu setitik aja, nanti dia minum itu dia cepat segar. Baik kembali. Karena ada teman-teman yang kasih testimoni meneteskan ekoenzim ke dalam akuarium. Terus bagaimana? Airnya jadi jernih dan ikannya kelihatan lebih sehat. Iya, makanya saya katakan sedikit jumlahnya itu untuk hewan peliharaan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan mereka. Terus ini ada pertanyaan dari Kurniawati Wijaya 1000. Kalau sudah dibuat terpisah-pisah dengan beda-beda jenis, ada yang cuma satu jenis, ada juga yang beberapa jenis, bisa nggak kalau sudah selesai 3 bulan? Lalu ekoenzimnya campur, boleh. Biar enzimnya variasi, boleh ya? Boleh. Mereka ya, tidak akan saling bertengkar, karena mereka itu akur, harmonis. Manusia yang bertengkar, ekoenzimnya itu sendiri tetap berteman ya? Iya, itulah hebatnya alam. Kita banyak belajar dari alam. Saya pernah baca ada satu gerakan bakti sosial dari teman-teman ekoenzim, pecinta ekoenzim yang melakukan baksos dengan menuangkan ekoenzim ke Sungai Badura baru-baru ini. Benar? Iya, benar. Boleh cerita sedikit tentang gerakan itu? Oh, kalau yang itu kita kemarin kalau pas 17 Agustus, kita memang ada gerakan Senusantara, kita gerakkan itu semua anggota relawan ya, ekoenzim itu sama-sama. Baik itu dia bersifat pribadi maupun berkelompok, itu untuk menuangkan ekoenzim yang mereka miliki di lingkungan sekitar, di selokan, mau itu di danau, mau itu di sungai, di dekat mereka, untuk membantu pemurnian
air daripada alam ini. Jadi itu dilakukan secara serentak kemarin memang benar. Kalau di Bali itu juga sangat ramai yang melakukan itu di Medan sendiri ya. Jadi tidak hanya di Medan, di Sungai Babura, di Tanjung Balai, di daerah Palembang ya, itu di Batam, di Lampung dan di mana itu semua memang melakukan secara nasional kita bergerak. Oh, nasional ya. Ya, kalau, jadi harapan. Kalau misalnya saya cerita tentang selokan-selokan di depan rumah kita lah ya, itu kan kondisinya boleh dikatakan parahnya. Atau lumpur, bau. Kalau misalnya kita punya niat untuk menjernihkan dengan ekoenzim, itu harus rutin, Bu. Rutin dan berapa banyak? Biasanya sih kalau misalnya 20 liter atau 30 liter itu seminggu sekali ya kan, itu sering dituang ya, itu 20 liter itu dibagi-bagi misalnya kan, minggu ini kita, kalau tergantung selokannya Bu, besar atau kecil. Kalau selokannya kecil aja itu mungkin boleh satu ini seminggu sekali gitu ya, satu 10 liter gitu seminggu sekali dituangkan, mudah-mudahan jernih Bu. Karena hanya dengan satu botol aqua saja, kemarin ada testimoninya teman, itu kebetulan di depan rumahnya itu ada, mohon maaf, ada kucing yang mati di dalam got. Jadi bau sekali. Nah, maka dia mengambil ekoenzim di rumahnya itu, dia tuang, keesokan harinya, seluruh tetangga itu merasakan perbedaan, kok nggak bau lagi ya, kok bisa cepat sekali hilangnya, kok nggak bau lagi. Nah, memang bereaksi Bu, tapi kalau untuk memang yang sudah keruh, yang sudah teruk, itu kita coba rutin. Rutin kita pasti akan merasakan pertama dari hawanya dulu, dari aromanya, itu pasti berbeda. Kemudian dari warna-warna airnya itu lama-lama akan berubah. Memang sih kalau untuk yang luas seperti danau, seperti sungai, itu membutuhkan jumlah yang besar dan waktu yang rutin, bahkan berbulan-bulan lamanya. Nah, tapi kalau misalnya kalau memang ekoenzim persediaannya banyak, itu misalnya di Batam sendiri kita sudah pernah coba yang dari mentor kita, itu mencoba di Danau Tadahujan, itu mereka membersihkan dalam waktu seminggu sudah kelihatan warna danaunya itu lebih jernih airnya. Jadi betul-betul bisa memurnikan air. Nah, kalau seperti itu kita tahu kualitas air kita sekarang bagaimana. Jadi kita betul-betul butuh membuat ekoenzim ini. Bahkan untuk Danau Toba kita sendiri nanti sangat butuh ekoenzim, Bu. Jadi yuk, semua teman-teman, senusantara ya kan, kita gerakkan. Dari rumah kita semua membuat. Kayak kita rumah tangga, kenapa harus membuat banyak? Saya sendiri sudah buat lebih dari 300 liter lebih ya. Itu untuk apa? Bukan untuk penggunaan pribadi gitu ya. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi adalah relawan kita itu membuatnya, kalau untuk ekoenzim Nusantara di Medan sendiri sudah ada 10 tangki. 20 tangki ya kalau nggak salah ya. Itu kerja kerasnya Bapak Inlong, Ibu Deni, Ibu Sri Endang. Mereka itu sangat semangat sekali. Jadi satu tangki itu kira-kira, kalau boleh dibilang, saya juga lupa ya berapa isi volumenya itu ya. Mungkin Pak Inlong kalau ada di sini boleh mencet, menuliskannya kepada teman-teman. Itu perbandingannya itu memang disediakan begitu banyak untuk mengantisipasi bila mana kita butuh dalam kondisi darurat, misalnya ada terjadi gunung meletus, atau ada kejadian bencana alam, ataupun dibutuhkan oleh banyak teman-teman dari luar daerah, kita bersedia memberikan dengan sukarela. Jadi ini memang kita benar-benar bergerak atas tujuan sosial. Ya, berarti ketika kita masing-masing membuat itu satu keluarga itu, katakanlah bisa secara rutin membuat ekoenzim itu satu orang satu ember saja. Terus rumah tangga kita berarti rumah tangga kita kan mengurangi penggunaan bahan kimia secara drastis. Itu juga bisa membantu untuk mengurangi tingkat polusi
di limbah kota kita ya. Benar, Apalagi terus juga kalau ditambah timbunan sampah. Iya. ya, timbunan Terus sampah kita berkurang, kemudian benar. air yang kita alirkan keluar itu tidak lagi Iya. air yang tercemar oleh bahan kimia, Benar. sehingga gerakan yang kecil itu sendiri pun akan memiliki Seperti efek banyak. kupu-kupu, dia memiliki kekuatan. Ketika kita Ya. menggunakan ekoenzim di rumah kita sendiri, sebenarnya kita sudah turut membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, tetangga kita juga buat seperti itu. Semua orang buat seperti itu, maka lingkungan kita akan lebih bersih. Dan dengan adanya ekoenzim di rumah itu, mudah-mudahan sebagai P3K di rumah, ya, di mana ibu-ibu juga lebih tenang hatinya bila ada kejadian apa, misalnya ada terbakar kulitnya, ada terpotong, ada luka, ada apa, itu bisa langsung digunakan gitu. Jadi itu sangat baik sekali. Jadi memberikan sebuah rasa aman dan juga manfaat bagi alam itu sendiri. Saya juga menggunakan cairan ekoenzim yang sudah saya campur dengan air itu ketika kemarin ada yang jatuh di depan rumah saya dan luka lecet. Wah. Itu saya bilas dengan air yang sudah dicampur dengan ekoenzim sampai hilang kotorannya, baru diberi semacam betadin. Saya Iya. pikir itu bisa membantu Bagus luka sekali, itu. bisa mendesinfektan lukanya. Iya, benar, Bu. Iya. Baik. Makanya kita disarankan oleh mentor kita, baik kita itu di dalam mobil sekalipun, itu boleh, kalau boleh kita membawa satu botol ekoenzim ini. Karena kita tidak tahu kan kejadian di jalanan itu seperti apa, atau ada kejadian apa. Jadi kita tanpa perlu takut menunggu bantuan yang terlalu lama, itu kita bisa memanfaatkan cairan ekoenzim ini. Nah. Artinya pada waktu diperlukan secara darurat kita memiliki ekoenzim Iya, itu ya. benar. Jadi kalau misalnya di kem-kem bencana alam atau misalnya dulu ya, misalnya ada kejadian ledakan ya, ledakan pabrik kimia di Tianjin di Cina sana, mereka juga semua relawan dari Dr. John ini turun begitu banyak menggunakan ekoenzim ini untuk menetralisir asap kimia ya, terus juga untuk membersihkan desinfektan tubuh-tubuh relawan yang sudah mengangkat mayat-mayat tersebut, yang pastinya menimbulkan rasa gatal dan kuman yang banyak bersarang di tubuh, itu menggunakan ekoenzim juga. Dan kemudian juga untuk membersihkan kloset-kloset ini, toilet-toilet umum darurat, nah, itu juga menggunakan ekoenzim ini, sehingga itu lebih bersih dan lebih manusiawi untuk digunakan. Kemudian juga untuk menolong korban-korban bencana, itu juga dengan begitu ekoenzim ini diaplikasikan dapat meringankan penderitaan mereka dan juga bisa menyembuhkan mereka, lebih banyak mengurangi korban jiwa seperti itu. Yang pasti kalau untuk menghilangkan bau, ekoenzim ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi Ya. ada pengalaman orang buang sampah yang bau sekali di depan rumah saya, meskipun sampahnya sudah diangkat, ternyata baunya betah di sana. Saya Iya. semprot dengan Iya. ekoenzim, itu baunya hilang dalam waktu nggak Betul. sampai 10 menit. Ya. Iya. Wah, selamat sudah mencoba sendiri, Ibu. Nah, kemudian kalau untuk pemakaian kartu kapur barus itu juga bisa kita sekarang bisa hindari lagi dengan adanya ekoenzim ini. Jadi kita ganti aja dengan botol ekoenzim itu dimasukkan ke lemari pakaian. Itu akan lebih segar baunya dan tidak perlu menggunakan kapur barus yang bahkan bisa merusak kesehatan ya, karena itu dari kimia. Dan juga katanya kalau diletakkan di dalam beras itu bisa mengusir kutu beras. Iya, benar. Kalau dalam kita masukkan dulu dalam botol kecil, kemudian kita masukkan ke beras ya. Itu bisa. Jadi kalau ke tempat-tempat sepatu ya, lemari sepatu itu, di lemari sepatu saya juga letakkan satu botol ekoenzim di sana. Terus kita tadi lupa, ada lagi satu lagi manfaatnya yang luar biasa, itu untuk mengurangi radiasi elektromagnet. Ya, elektrolistrik. Ya, jadi kita tahu ya sekarang ini apalagi di masa pandemi ya, hampir semua orang itu tidak bisa tidak berhubungan dengan handphone, smartphone yang pastinya tingkat radiasinya itu sangat tinggi. Jadi Ya.
kalau bisa ada satu botol ekoenzim yang besar itu diletakkan ya, jadi itu akan lebih menyerap gelombang elektro radiasinya itu sehingga mengurangi efeknya terhadap kesehatan kita. Artinya kalau di dekat komputer kita, kita letakkan satu botol ya, enzim. Benar. Ya, kalau itu bisa mengurangi. Sampai begitu lama, apakah masih tetap bisa dipakai jika dibutuhkan? Tetap. Kalau dia ekoenzim yang murni, itu dia tidak ada kadaluarsanya. Jadi dia itu tetap bisa dimanfaatkan sampai mau beratus tahun juga dia tetap akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, ketika dia dicampur dengan air, itu dia digunakan itu bisa bertahan mungkin 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Nanti akan tercium, oh kalau udah baunya busuk itu berarti bakterinya udah mati gitu kan. Baru kita tukar dengan air yang baru lagi gitu. Karena ketika bakteri ini dia tidak dicampur air, dia masih dalam keadaan murni. Nah, ketika kita campurkan dengan air, dia itu bakterinya hidup gitu. Jadi dia membelah diri lebih banyak lagi, sehingga semakin banyak air sebenarnya campurannya itu dia lebih efektif. Misalnya seperti yang tadi 1:1000 ya, itu bisa untuk memupuk tanaman, bisa untuk membuang asap ya, karena dia lebih membelah diri lebih banyak lagi. Tapi juga kita harus perhatikan kalau baunya itu sudah mulai terasa, berarti kita harus tukar gitu. Tidak terdengar suaranya Bu Mina? Tidak terdengar suara saya? Ya tadi ya, tadi tidak. Oh, artinya kalau misalnya kita campur air, kemudian tidak terpakai dan kita buang, sebenarnya kita juga tidak bukan menyia-nyiakan, karena ketika kita buang dia mengalir ke got, itu juga dia juga bagi benar kita, ya. Juga memiliki efek untuk membersihkan ya. Ibu, saya ingin Ibu, bagaimana agar teman-teman semua yang hadir di sini, meskipun tadi kita 80 lebih orang, tapi karena putusnya dadakan ini jumlah manusianya berkurang banyak. Iya. Tapi karena nanti ini bisa kita simpan di IGTV dan bisa ditonton lagi selanjutnya, pengen deh Bu Jenny itu ngomong ke orang, semua teman-teman kita di sini ini, agar mulai dari sekarang untuk kita maupun untuk semua yang ada di bumi kita ini, untuk mulai membuat ekoenzim di rumah masing-masing. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Mina. Ya, saya akan kembali lagi kepada filosofinya dari Dr. Joyn ya. Beliau ada satu kutipan kalimat yang sangat menyentuh di hati, yaitu karena cinta kita ada, ya. Dan karena itu marilah kita bergerak untuk memberikan cinta ini, membuat ekoenzim untuk lebih melestarikan alam dan juga menghangatkan hati manusia. Bagaimana? Karena dengan menggunakan ekoenzim kita dapat menyelamatkan alam. Tapi bagaimana juga kita dapat menghangatkan manusia? Karena dengan 1 juta manfaat ekoenzim ini kita bisa menolong banyak umat manusia. Sehingga kita menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Dan itulah cara kita menghangatkan hati manusia sekaligus juga melestarikan alam. Jadi ayo teman-teman, pilihan kita hari ini adalah takdir kita untuk hari esok. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk mengubah dunia. So, tunggu apa lagi? Just do it. Oh, mantap. Terus, kalau misalnya teman-teman pengen bergabung di dalam WhatsApp, bagaimana caranya? Boleh DM ke saya ataupun WhatsApp langsung ke saya di nomor WhatsApp 0853 6076 2363. Saya ulangi, 0853 6076 2363. Oke, udah saya ketik di
Ini teman-teman bisa lihat di chatnya atau nanti bisa DM langsung ke DM Ibu saja Jenny. Iya, di DM langsung nah, DM nanti kita langsung akan masukkan ke grup ataupun kita refer ke masing-masing daerah sehingga ya, kalau di masing-masing daerah bisa langsung mengikuti gerakan-gerakan dan kegiatan di daerahnya masing-masing. Ya, karena komunitas dari Eco Enzyme ini sendiri sudah bertumbuh, sudah mulai berkembang di mana-mana dan teman-teman bergabung di WhatsApp group ada, kemudian juga ya, di Facebook juga ada. Jadi di kita Facebook kalau kita, mau belajar, Facebooknya Eco Enzyme Nusantara juga, ya Eco boleh bergabung. Ya. Ya. Ada Eco Enzyme Nusantara, ada Eco Enzyme Bali, banyak grup ya, satu. Yang kita solid semuanya dalam satu komunitas dengan nama Eco Enzyme Nusantara. Jadi komunitas kita ini timnya sangat solid dan setiap minggu itu kita melakukan pembelajaran bersama. Nah, tujuan kita adalah agar 5 tahun ke depan Indonesia, negara tercinta kita, bebas sampah. Itu bebas sampah organik ya. Jadi mari kita wujudkan bersama, tidak dengan saya, tidak dengan Ibu Mina sendiri, tapi bersama baru kita bisa. Saya dengan pertemuan hari ini dengan Ibu Jenny jadi jauh lebih semangat lagi dalam membuat Eco Enzyme. Kalau yang ya, kemarin saya coba-coba karena saya penasaran. Terus dikasih oleh Jenny satu botol, Jenny ada kasih satu botol karena saya pikir ini dikit banget ini satu botol, saya maunya banyak, jadi saya buat. Ternyata satu botol aqua itu dipakai itu enggak habis-habis. Benar, kalau itu pemakainya sangat irit sekali dan cukup sedikit saja hasilnya sangat bermanfaat. Iya, benar sekali, itu benar sekali. Dan karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya sudah mulai bicara-bicara ke teman-teman dekat tentang manfaat ini. Meskipun orang itu sekarang heran, kenapa saya kalau ke pasar itu ngincer-ngincer sayuran yang dibuang sama tukang sayur. Ternyata dan pengennya sih siaran kita hari ini punya manfaat bagi teman-teman semua. Benar. Meskipun saya ya bukan masih belum tergabung di dalam kelompok relawan dari Eco Enzyme, tapi hari ini saya bahagia. Permintaan saya untuk live bersama Ibu Jenny itu bukan cuma disambut tapi didukung oleh semua teman-teman dari komunitas ya. Yang dari tadi itu begitu semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah jadi tamu kita hari ini. Iya benar, saya juga di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim sosialisasi Eco Enzyme Nusantara yang telah membantu Ibu Vera, Ibu Michelle, dan Bapak Wiri ya, serta Bapak Inlong ya yang sudah membantu di jadi PIC chat hari ini, juga Ibu Mina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di acara live-nya Ibu Mina hari ini. Terima kasih Ibu. Sebenarnya ini adalah trik saya untuk belajar, agar saya bisa belajar, saya juga mengajak teman-teman di Instagram untuk belajar bersama saya melalui Instagram live ini. Ya, bagus. Thank you sudah berbagi ilmu pada kita. Terima nanti kalau ada lain kali waktu, kita buat lagi acara seperti ini ya, Bu Jenny. Boleh. Baik, terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung berkumpul dengan kita. Nanti kita usahakan agar siaran hari ini bisa disaksikan di Instagram TV. Sampai jumpa. Ini biasanya kita kalau di Eco Enzyme ada salam Eco Enzyme seperti ini. Salam Eco Enzyme. Salam Eco Enzyme. Oke, bye-bye. Bye.